Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Oke guys, masih di channel. Oke guys, welcome to this channel. Of course, still on the channel. Laring Kelleg Hunters, Indonesia for official YouTube. It is media sharing. Share information and story about Komunitas the entire archipelago in slopes Mount Kelleg Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share and subscribe anywhere. Oke guys, masih di channel Lereng Kelleg Hunter. All Life Explore Anytime Anywhere. Hari ini kita berada di situs Mbah Umpak yang berada di Desa Kepung ya, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tentunya masih di Indonesia. Hari ini kita sengaja datang ke situs Mbah Umpak lagi guys ya. Sebenarnya ini adalah situs Batu Zoni, tapi masyarakat sekitar lebih menyebutnya dengan nama Mbah Umpak ya. Jadi ini. Terus ini ada penemuan struktur bangunan ya, yang diduga adalah sebuah struktur percandian ya, yang baru ditemukan oleh warga kebetulan saat menanam pete guys. Nah ini. Jadi saat penggalian ini masyarakat menggali ini guys untuk menanam pete yang berada di sekitar situs Mbah Umpak, itu menemukan struktur bangunan candi ya. Karena penasaran ingin tahu, dicoba untuk digali sedikit untuk mengetahui memang ada struktur bangunan candi atau struktur apa. Jadi memang ini digali ya, bukan niat untuk merusak kalau masyarakat ya. Memang ingin mengetahui ada apakah di situs Mbah Umpak ya. Tapi setelah itu langsung dilaporkan pada pihak-pihak yang berwenang ya, termasuk BPK Jatim ya, Dewan Senian Tata Kebudayaan Kabupaten Kediri juga ya, sudah dilapori ya. Jadi ini ada durpal guys ya, ambang bumbu candi. Terus ini batu-batu batanya ini besar-besar guys, tebal-tebal ini ya. Ini lebih dari sekitar 25 cm, tebelnya sekitar 10 cm lebih ini ya. Jadi tebal sekali, kemungkinan era kerajaan lama ini guys ya. Di sini juga ada ini guys. Ini pohon pule guys. Nah, cukup besar. Terus yang paling besar adalah pohon randu alasnya. Ini luar biasa, gede banget ini ya. Ini guys. Wes, besar sekali. Sekitar sini adalah kawasan termasuk padat penduduk, tapi untuk radius kira-kira 50 meter dari sini terbuka ya. Terus wilayah selatannya juga masih luas sekali. Kita bersama ini ya, ini ada dari Jatimulyo New ya, kebetulan kita ngonten bareng hari ini kolab ya, dan Putra Sang Prabu juga ada di sini. Nah, ini lagi bersih-bersih ya. Bersih-bersih, Bang? Iya, karena apa ya? Banyak sampah. Sampah daunan ya. Iya, daun kering jatuh. Akhirnya kita bersihkan. Bersihkan ya. Luar biasa. Dibersihkan, guys. Nah, ini strukturnya, guys. Ini strukturnya. Ini kelihatannya mengarah ke selatan dan ke utara. Jadi terus ke barat ya. Di dari bawah ini kita tidak bisa ya, Bang. Membersihkan ya. Jadi karena memang semua pecinta budaya, pelestari budaya ya, jadi memang ini adalah kegiatan sosial yang bisa dilaksanakan teman-teman dari pecinta budaya ya, Nusantara. Ini guys, memang kegiatan seperti ini bersih-bersih. Terus ini yang bersihkan semua ini juga teman-teman ini guys ya, dari komunitas ini guys. Jadi ini bersih ini bukan dibersihkan karena mungkin karena kemarau, bukan. Ini memang dibersihkan dari teman-teman juga. Ini rutin biasanya. Berapa bulan sekali biasanya, Bang? Ya tergantung. Kalau kita lagi free ya kita bakti luhur. Oh, gitu ya, bakti luhur di sini. Jadi ini, guys.
ini mengarah ke selatan, terus mengarah ke utara ini bangunannya, kelihatannya. Terus ke barat. Kalau luasnya kita belum tahu. Ini modelnya trap-trap ini. Ini trap. Ini hampir mirip mana ya? Doro. Bocok. Bocok. Tapi gede ini. Gede. Jadi enggak dalam ini, dari permukaan tanah hanya sekitar 50 cm enggak ada ya? Enggak ada, 30 cm. 30 cm, Bang ya. Dari permukaan tanah ya. Sudah bersih ya, kita naik. Oh iya, betul. Nah. Betul. Ini loh. Jadi penggaliannya kemarin seperti ini, memang untuk menanam pete. Jadi sekitar 30 sentian. Terus menemukan struktur bangunan itu, terus oleh warga dan teman-teman pecinta budaya sejarah peradaban Nusantara ini dibersihkan, terus memang bukan dirusak, tapi karena kalau tidak dibuka juga kita juga tidak tahu, kita melapor juga kesulitan kalau kita tidak punya bukti ya. Jadi memang harus dibuka sedikit. Kalau sudah terbuka seperti ini, memang struktur bangunan candi ya, langsung dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib atau berwenang. Nah, ini guys, ini ada trap-trap. Ini kelihatannya juga ada mas yang itu. Yang bawah. Masih ada. Ini apa? Sudah berapa? 9 lapis ini, ya. 9 lapis batu bata. Betul-betul penemuan baru. Baru dikepung ini ya. Jadi sudah lama ya setelah candi Petirtaan Kepung terus Petirtaan Geneng ya. Ini dijumpai lagi. Yang di wilayah Kepung bagian tengah ya. Kepung tengah ini ya. Jadi ini tepat di jantungnya Kecamatan Kepung kalau enggak salah ya. Betul. Jantungnya Kecamatan Kepung. Ini kalau nanti kedepannya semoga dari BPM yang berwajib bisa mengelola. Iya. Jadi kita tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain ya, karena ini tempat peninggalan yang harus kita jaga. Betul. Ini dulu sempat Kiai Haji Agus Nyoto itu sudah pernah kesini ya. Beliau itu membuat literasi atau literatur ya. Ini katanya sih kalau di sini itu tempat kehakiman atau gedung kejaksaan eranya Patih Gajah Mada ya. Jadi seperti yang dikatakan di bukunya Kiai Haji Agus Nyoto ya, almarhum ya. Jadi kebetulan sudah diteliti untuk wilayah sini juga sampai ke sini ya. Iya. Sangat luar biasa sekali. Betul. Uri-uri. Iya. Namanya hanya yang bilang sepele, tapi hilang. Sebelum kita, kan ada orang-orang sebelum kita. Ini grupalnya sudah ketemu. Berarti strukturnya ini melebihi dari Candi Ndoro dan candi yang ada di Bocok ya. Betul. Candi Bocok hanya seperti itu. Hanya batu bata ya. Kalau ini temukan batu dorpalnya ini. Ya. Terus umpak apa? Ini yoni ya. Yoninya ini dulu banyak, tapi banyak yang hilang, termasuk arca-arca juga hilang di sini ya. Terus di era tahun 87 atau ya 80-90 memang banyak yang hilang, dicuri orang ini ya. Terus banyak perusakan situs-situs bersejarah yang dianggap sirik, musrik dan lain-lain ya. Jadi sayang sekali, jadi langsung dijas atau divonis kalau tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang musrik, sayang sekali. Padahal musrik bukan berada di penglihatan kita, tapi berada di hati ya. Lumpang ini ya. Lumpang. Yang ini batu yoninya ada dua. Ya. Ini yang disebut warga ini batu umpak atau mbah umpak ini. Padahal ini adalah batu yoni, guys.
Jadi kebetulan sekali tempatnya juga masih luas ya. Sama nanti ada eskavasi ya, semoga kita berharap kedepannya nanti lebih mudah untuk pembebasan lahan dan lain-lain karena belum ada bangunan yang lain di sekitar sini. Ya mungkin sudah ditakdirkan seperti itu, suatu saat akan terbuka ini ya, takbir yang belum tersingkap apa misterinya ya. Iya betul betul. Dikatakan ini peradaban ini dibenahi. Oh iya. Tarikan jangan sampai nantinya pulang gitu ya. Betul betul betul. Makanya marilah bersama-sama kita melestarikan hal seperti ini yang kita jaga. Betul. Jangan sampai kedepannya anak kita kehilangan sejarah. Iya, kehilangan jati diri sebuah bangsa yang besar. Ini guys, dari teman-teman bakti leluhur ini memang setiap kali free itu kegiatannya bakti leluhur di sini membersihkan ini. Ini bisa membersihkan teman-teman guys ya. Terus untuk penanaman ini juga, ini juga teman-teman juga ya. Nah, ini termasuk ini juga penanaman untuk pohon petenya di sini ya. Jadi memang suatu kebetulan kemarin tuh memang ini kebunnya memang sengaja ditanami pohon pete begitu banyak ya. Kelihatannya ratusan pohon pete ini yang ditanam. Itu yang awal ditemukan. Ya, yang awal ditemukan ini. Jadi kemarin memang ada apa ya? Ada komen atau respon bahwa ada perusakan di situ sini. Bukan, kita klarifikasi ya. Tidak ada perusakan, hanya membersihkan ya. Membersihkan terus supaya nanti lebih jelas memang ada struktur apa tidak. Jadi kalau melapor juga lebih mudah ya. Datanya juga layak eskavasi ini. Ini ya semoga dari pihak yang berwajib ini ya segera bisa menghormati bisa segera untuk ngasih respon itu ya tentang ya, betul. Temuan kita yang dari ini. Oke, ini benar-benar sangat dangkal menurut saya, hanya sekitar 30 cm. 30 cm saja dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah. Oke. Oke, ini bisa di apa? Bisa dikilani ya istilahnya. Dikilani. Gini. Ya. Nah, ini pemirsa ya. Hanya 30 cm enggak ada ini. Ini 25 cm enggak ada. Nah, inilah. Jadi hanya anu Bang, hanya sekitar 20 sampai 25 cm dari permukaan tanah. Ini memang benar harus kita lestarikan. Untuk sahabat-sahabat semuanya di manapun Anda berada. Oke, sekian perusahaan kita di situs Mbah Umpak yang berada di Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia ya. Ketemu lagi di next video, kita tunggu perkembangan. Semoga ada tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang ya. Kita tunggu kelanjutannya. Nanti yang suka silakan bisa di like, komen, share sebanyak mungkin, tentunya subscribe supaya kita lebih sregep lagi kontennya guys. Oke? Ketemu lagi di next video. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, guys.